Assalamualaikum, selamat pagi sobat semua. Oke, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana download video via Facebook, Twitter, dan sebagainya. Ini kebetulan saya memberikan tutorial download video di Facebook, bukan di Facebooknya. Ya, ini sebuah saja. Jika Anda suka dan lain sebagainya, Anda bisa melakukan hal ini yang bermanfaat. Oke, kita akan lihat saja, kita ke Facebook buat ini sebuah contoh hasil saja. Bentar, kita klik yang tiga ini. Kita ini video di watch. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Kita dulu, ini kelihatan seru, kelihatannya sih. Kita klik dulu ya. Kami melihat video. Bisa cek dulu. Maaf, ini internetnya sedikit. Terus langkah selanjutnya kita pindahin. Oke, kita pause ya. Kita klik titik tiga ini. Atau tadi untuk judulnya kita klik titik tiga. Coba jalan lagi sih. Bentar. Terus kita klik salin tautan ya. Kita tutup. Oke, tadi sudah di copy paste. Kita lanjutkan, kita klik download. Sini yang warna merah ya. Benar. Ya, nah ini ya. Klik. Benar. Oke, setelah ini kita oke saja. Oke. Oke, ini udah ini pilihan MB-nya, ukuran file size-nya kita pilih yang terkecil ya. Yang 65,8 MB kita download yang ini warnanya merah, kita kasih judul. Oke, misalkan ini kita judul terserah. Kita oke.
Ini proses download ya. Anda bisa lihat. Ini lagi proses download. Ini downloadnya sudah hampir selesai. Kita lihat. Ini namanya G ya. Ini berapa? Sudah selesai. Dan kita hasilnya gambar videonya ini sudah selesai ya. Kita cek di galeri di album, kita ingat videonya yang kita download. Ini deh ya. Ini video yang kita download tadi.